Selamat datang kembali di Sektor Movie Channel. Senang rasanya bisa hadir kembali dan memberikan rekapan film terbaru di tahun 2021 ini. Judul film yang akan kita rekap ceritanya adalah Don't Breathe 2. Seperti film terdahulunya, film ini masih mengisahkan tentang kehidupan seorang veteran tua yang buta. Kali ini diceritakan ia memiliki seorang putri angkat yang dipungutnya dari jalan ketika rumah sang gadis tersebut mengalami kebakaran 8 tahun yang lalu. Tanpa diduga oleh si pria tua, ayah kandung dari gadis tersebut berhasil melacak keberadaan tempat tinggal mereka. Si gadis diambil secara paksa dan rumah si pria tua dibakar habis. Kedua orang tua si gadis merupakan gembong narkoba besar. Mereka menginginkan si gadis bukan karena rindu, melainkan akan diambil jantungnya untuk menggantikan jantung ibunya yang tengah sekarat dan telah rusak. Namun ketika operasi akan segera dilakukan, sang pria tua berhasil melacak keberadaan mereka kembali dan pembalasan pun ia lakukan. Salah satu anak buah gembong narkoba yang tidak menyukai pemindahan jantung si gadis kecil tersebut memberikan bantuan dengan menunjukkan jalan kepada si pria tua. Si pria tua berhasil menemukan keberadaan sang gembong narkoba dan mengalahkannya. Namun rupa-rupanya sang gembong narkoba masih bisa bertahan dan ia menusuk si pria tua dari belakang. Akan tetapi, suatu hal yang tidak terduga di mana putri sang gembong narkoba malah menusuk ayahnya sendiri dari belakang. Dan tamatlah riwayat sang gembong narkoba. Si gadis kecil berusaha untuk menolong si pria tua, namun semuanya telah terlambat. Setelah semua tragedi berhasil, si gadis kecil pun melanjutkan hidupnya dan menempati sebuah tempat penampungan anak-anak yang baru. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.